My name is Gabriel. Sekarang aku akan bereksperimen membuat puding dari Nutrijen. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah bubuk Nutrijen dan bubuk kla. Tidak usah lama-lama, kita akan langsung praktek aja teman-teman. Kurang lebih dari 500 teman-teman. Sekarang kita akan aduk-aduk sampai rata dan siap dimasak. Mendidih dari kompor, kita masukkan ke cetakan ini. Setelah itu kita menunggu dingin dan kita masukkan ke dalam kulkas. Setelah masukkan ke dalam kulkas, kita keluarkan dan dituang ke piring. Setelah itu kita beri topping. Nah, puding ini tidak memerlukan tambahan gula karena di dalam komposisinya sudah termasuk gula. Jadi tidak perlu menambahkan gula lagi ya teman-teman. Teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen di media sosial teman-teman, karena kita akan membuat video menarik lainnya untuk disaksikan. Kan kita udah membuat puding, sekarang kita akan membuat flanya. Pertama-tama kita gunting flanya, lalu kita masukkan ke dalam mangkok yang sudah disediakan. Flanya berwarna putih ya. Ini sangat banyak, jadi harap menunggu. Nah, ini ada yang tersangkut, jadi kita potong yang lebih besar lagi ya. Nah, ini sudah besar. Kita buka begini, agar lebih besar. Nah, sekarang kita taruh. Kita masukkan air yang panas 200 ml. Sekarang kita tuang ya, hati-hati menuangnya karena ini air panas. Nah, kita taruh dulu ya. Nah, setelah itu kita aduk sampai merata. Wow, seperti ini. Ini flanya ya, bukan pudingnya. Tadi kan kita udah membuat pudingnya, sekarang kita membuat flanya. Seperti kumpalan-kumpalan kan. Begini hasilnya, teman-teman bisa melihat kan. Nah, saatnya kita memberikan toppingnya. Dimakan teman-teman. Di topping pula. Saatnya kita menikmati.
ini kan